Prospek pasaran hartanah kediaman di Malaysia diunjur lebih baik tahun ini. Firma teknologi hartanah Julai IQI memaklumkan harga rumah dijangka meningkat 3% dalam tempoh 12 bulan akan datang dan melonjak 12% bagi tempoh 12 bulan berikutnya. Menerusi hasil kaji selidik terkini firma berkenaan aktiviti transaksi serta harga hartanah dijangka meningkat berdasarkan pembukaan semula ekonomi secara berperingkat dan usaha menangani COVID-19. 35% transaksi rumah baru dan 31% transaksi subjualan pada separuh pertama tahun ini disumbangkan pembeli rumah kali pertama. Kumpulan itu dijangka terus menyumbang kepada pertumbuhan transaksi keseluruhan tahun ini disokong dasar rangsangan kerajaan dan lebihan simpanan.